filem anime dan sebagainya, dan juga seperti kereta mainan, Lego dan sebagainya, boleh memupuk kreativiti dalam kalangan anak-anak muda khususnya belia. Penganjuran Toy and Hobby Exhibition ini adalah untuk memberikan peluang kepada komuniti hobi yang berada di Kuching untuk berada lebih dekat dengan orang ramai, publik, supaya kedua-dua belah pihak boleh mendapat manfaat di mana publik boleh tahu kelebihan ataupun apa passion ataupun kesukaan daripada hobi hobi ini, and mereka dapat bertukar saling pendapat lah. Macam di Jepun, di Amerika Syarikat, benda ni memang diterima umum. Tapi itu yang kita nak cuba ketengahkan, apa yang ada di Sarawak. Benda-benda sebegini ada nilainya, ada value-nya. Sebab apabila benda ini dijual balik kepada kolektor, especially penggemar, pengumpul kolektor ini, ia akan makan harga yang lebih mahal berbanding harga asal yang dibeli pada asalnya.